jumpa lagi nih dengan saya Aldina Ruli. Nah, saya sekarang sudah berada di Departemen Transportasi Laut ITS karena sedang berlangsung acara Metafor 2017. Ingin tahu keseruannya gimana? Ikutin terus ya. Nah, Sobat Kampus, sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Pelaksana dari Metafor 2017. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Boleh dijelaskan sedikit nggak, Mas? Metafor itu apa ya? Jadi metafor itu adalah akronim, Mbak. Jadi kepanjangannya itu adalah Marine Transportation Engineering Euphoria Challenge. Seperti itu. Nah, boleh dijelaskan sub event dari metafor sendiri itu ada apa aja? Jadi sub event di metafor ini ada dua, Mbak. Yang pertama adalah lomba market yang pesertanya adalah siswa SMA. Yang kedua adalah talk show kemaritiman, yaitu pesertanya SMA dan mahasiswa. Nah, tujuan dari lomba market sendiri itu apa ya, Mas? Tujuan dari lomba market ini adalah menggali aspirasi dan ide-ide dari generasi muda, khususnya para siswa SMA. Nah, Sobat Kampus, sekarang Ruli sudah bersama dengan peserta yang menang di Metafor. Halo, dari mana? Dari SMA 1 Situbondo. Oke, gimana nih perasaannya menang di Metafor juara 1? Nggak nyangka banget gitu. Soalnya nggak sampai kepikiran sampai juara 1. Untuk menang dan dapat juara 1 itu hal yang wah banget buat kita. Soalnya kan nggak begitu marketnya juga. Kita buru-buru juga. Pokoknya nggak nyangka. Jadi sistemnya itu kita hidupin ya. Nah gini, jadi pas waktu headup ini datang ke TPS, abis itu dia diangkut menuju TPS, abis itu awalnya hanya berada di area benar. Setelah itu kontainer diangkut menggunakan katrol. Nah, katrol ini nanti naik ke atas travelatornya, jadi dia jalan ini. Itu alur yang udah kami rancang. Tuh. Oke. Berada di area dekat kapal, bakal diangkut menggunakan crane. Tapi crane-nya gitu, nanti diambil. Awalnya kita ingin menggunakan magnet, tapi ternyata crane-nya ini nggak kuat, jadi kita diasumsikan saja seperti itu. Nah, Sobat Kampus, demikian liputan acara Metafor 2017 dari jurusan Transportasi Laut ITS, Prim Tugas melaporkan.